Tasdimnya. Ada tasdimnya. Tapi kalau enggak ada tasdimnya, itu namanya nun taukid khafifah. Gunanya apa? Adanya nun taukid itu gunanya untuk memperkuat pekerjaan atau memperkuat perkataan yang lagi diucapkan, sehingga orang yang mendengarkan itu benar-benar yakin akan apa yang telah diucapkan tadi. Sekarang kita bahas hukumnya. Ketika fi'il mudhari, mau dia itu dhamirnya huwa, huma, hum sampai akhir, ketika bersambung dengan nun taukid at-taqila baik al-khafifah, hukumnya adalah mabniyun alal fathi. Paham dong? Apa hukumnya? Berarti kalau mabniyun al-fathi, sekarang kita lihat dari fi'il mudhari yaf'ulu, huruf atau lam fi'ilnya adalah huruf, lam fi'ilnya adalah huruf lam. Kalau lam fi'ilnya berupa huruf lam, maka wajib hukumnya ketika bersambung dengan taukid at-taqilah, lam ini berharokat fathah. Paham enggak? Jadi yang dirubah harokatnya hanya lam saja, yang lainnya enggak usah. Paham dong? Berarti menjadi apa? Ya, tinggal kita sambungkan. Kita sambungkan dengan nun taukid at-taqil. Menjadi ya. Endong, ya pulang nak, ya pulang. Ini domir hu, dua, ya pulang. Endong, berarti kalau yang suruh dua, kalau yang mundu dua. Jadi kadang kalau orang nggak suka itu, kalau badannya yang serang, kadang ya tahu dua. Kalau ya'lamu huwa ya'lamu. Endong. Jadi kalau orang itu jangan pikirannya apa. Sekarang yang nomor dua, dhamir huma. Kalau dhamir huma, maka ketika bersambung dengan nun taukid, maka hukumnya di sini ada beberapa yang dirubah, yang dibuang dan dirubah. Yaitu apa? Yang dirubah dan dibuang. Yang dibuang adalah yang pertama nun tau nun ini. Ini namanya nun alamatur rafi. Apa namanya? Nun alamatur rafi. Apa itu nun alamatur rafi? Nun yang menjadi tanda bahwa fi'il mudhari ini i'rabnya rafa. Paham? Ketika bersambung dengan nun taukid at-taqila, maka nun rofi tersebut itu dibuang. Nah, ketika dibuang, harokat nun taukidnya harus dikasrokan. Paham dong? Maka menjadi ya ulan. Berarti domir huma di dalam tasrif fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid at-taqila, nun taukidnya itu dikasrohkan. Kenapa ini yang mau dikawal nanti? Fi'il atau huruf sebelum-sebelumnya itu sama dengan yang tadi. Fahim dong? Tinggal dibuang nun rofi-nya saja. Berarti menjadi huma yaf panjang, huma yaf ulani. Berarti kalau yang suruh, yang suroni, huma yang suroni, kemasukan nun taukid at-taqila, huma yansurani yaftahu, huma yaftahani, huma yaftahani. Berarti bersambung dengan nun taukid at-taqila menjadi yaftahani yadribu, ya
fi'il yadribu, tasrif fi'il mudhar yadribu ketika domir yahuma maka menjadi yadribani. Baik, Dom? Benar. Sekarang yang nomor 3. Ketika domirnya adalah hum. Ketika domirnya hum, ini di sini banyak yang dibuang. Kalau tadi yang dibuang cuma satu huruf yaitu nun raf'i. Kalau sekarang ketika domir hum yang dibuang adalah dua huruf. Yang pertama yaitu nun raf'i, yang kedua wawu domir jamah. Lain dong. Apa yang dibuang yang pertama? Yang kedua wawu domir jamah. Nah, dibuang. Ketika dibuang, ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tinggal antum tambahkan nun taukid at-tsaqilah. Maka menjadi ya ya ya. Berarti kalau ya al-ula Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad
Yeah.